Oke, halo semua. Kembali lagi bersama Alpha Robby di game Little Nightmares 2. Oke, kali ini kita bakal melanjutkan progres dari Little Nightmares 2. Yang dimana kemarin kita dikejar-kejar sama The Teacher. Anjir, gue sampai buntu. Ada yang buntu gue. Sampai gue mikir keras harus gue cut dulu. Ah, so. Dan juga si Six kita diculik sama The Student. Dan sampai sekarang gue belum ketemu sama Six. Oke, kita bakal lanjutin game ya. Dimana kita bakal harus nyari si Six. Gue belum tahu si Six ada di mana. Dan The Teacher-nya tuh masih hidup coy. Masih ngetayangin gue. Gimana ya, kemarin kita terakhir tuh dicatur ini, harusnya sini bisa ditarik kan? Nah. Oh, itu ada lubang di sini. Si Six tuh di ini cok, di apa, diambil sama si The Student. Gue kemarin dijebak di dalam locker, jadi locker dijatoin lah, gue kekurung di locker, asiknya diambil studentnya. Nah, ini teacher masih ada. Ah, ini siapa nih? Halo, hey, what the heck, ini studentnya coy. Student. Gimana caranya? Kayaknya gue harus ngambil ini deh. Enggak ya. Lari. Aduh, salah. Harus gue ngumpet ya. Wah, buat nge-slide susah juga ya. Tapnya CTRL. Gue harus ganti C sih. Sabar. Proses ganti C. Oke. Baik. Apa ya? Ah. Salah. Mas pencet CTRL. Gua lupa. Serem banget, cok. Sumpah. Gue harus kemana nih? Gue harus kemana ya? Gak bisa sih. Gue harus lewat. Aduh, nggak bisa. Mana ya? Apa gua harus ngebantai yang di sini dulu?
ke pantai. Ini lo. Susah juga ya kalau nggak pakai CTRL. CTRL lagi deh. Salah-salah. Susah. Ngepasnya gimana ya? Gak bisa. Gue harus kemana ya? Oh, lah, plot twist, tai. Gua asal mencet. Anjir, capek. Toki banget. Oh iya, gua ganti topeng yang itu juga tau, jadi bucket. Kaget gua. Itu orang anjir. Bandel banget. Gua harus nyari 6. Gua harus nyari 6. Di mana 6? Jangan-jangan 6 nyaru juga. Ya elah, capek. Kalau lari ketahuan nggak sih? Gak bisa lari. Ini mau dijorokin nih gua nih. Oh, dia yang jorokin anjing. Jalan. Ya, lolos. Belum lolos gua. Hah, itu palanya masih udah begitu, masih hidup anjing. Nyari 6. Nyari six. Six. Nah, lompat tali dong. Six, kamu di mana six? Oh my god. Lah, dikantongin dong. Gimana caranya? Bisa dilemparin nggak? No, nggak ada barang lagi, cok. Lah, gimana ya? Oh, bisa naik kayaknya deh. Oh, ada. Oh, emang lewat sini aja. Ini ada ini aneh.
Wis, serem juga. Belok gak sih? Oke, beloknya di sini deh. Ada otak di situ, cok. Ningsoy. Emang bisa ya? Coba, coba, coba. Ini tombol nih, harusnya di ini nih. Gak kena. Itu tadi ada itu dia naik kemana ya? Ya elah, cepet. Duh, sedih banget. Buku nggak mungkin. Ini naik ke sini buat lompat ke situ bisa nggak sih ke tali? Ini nggak bisa deh. Gak nyampe. Ah, nyampe nggak ya? Coba ya. Coba, 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 coba. Nyampe ya? Tapi enggak sih? Aduh, aku cobain lagi ya. Bisa ya lompat harus grab lagi kalau ini langsung bisa pakai ini nggak mungkin dong terus ada apa ada itunya anjir nggak mungkin nggak mungkin nggak mungkin terus itu tuh ke tali tuh tapi gimana caranya samping nggak bisa. Samping nggak bisa. Nah kan? Apa gue bilang? Hampir jatuh, hampir jatuh. Terus apa ini? Halo? Ini diapain? Gue turunnya gimana ya? Otak buat apa anjir? Oh. Jangan-jangan masukin ke itu. Masa sih Little Nightmare harus balik lagi? Tapi tadi yang catur sih kayak gitu ya kemarin. Harus balik lagi. AL. Coba ya. Gue bingung turunnya gimana.
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bisa perasaan berat nih palanya nih. Let's go. Oh, hampir. Oh, bisa buat itu doang, gua kira harus naro yang itu otak kaget gua kaget 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 kodok dong kodok dong kodok kodok jel tahuan dong gua jalan. Itu harus kemana dong? Oh, gua harus lari ke kolong situ nggak sih? Oke. Jadi gua harus pakai tangan dua. Siap, siap. Buat kontrol. Gak kena cok. Apakah ngebug? Gak ngebug cok. Oh, save, save, save. Wah, gila sih. Aneh banget nih guru ya. Wah, itu usus-usus otak-otak siapa? Anjir. Weh, ada kaki dong. Oh my god. Wah. Deg-degan gua. Gua harus kemana? Mana sih? Gua harus naik, cok. Gimana caranya naik ya? Oh, lewat sini. Apa gue pancing ke sana, gue naik ke sana. Ini enggak sih? Eh.
langsung ya. Aduh, nggak bisa. Tertekan anjir, apa harus ya? Ya, makan. Apa-apa makan, apa-apa dimakan. Apa harus ngejatohin kah? Jatuh lagi gua. Ada di mana dia madep belakang. Serem amat sih. Asli dah. Bisa nih naik ke sini nih. Kaget gua kira ke sini, cok. Eh, panik, coy. Lari. Aduh, belum ketemu six ya. Oh, ini siapa, dong? Aduh, gua nggak tega bunuhnya. Dia juga mati jadinya. Duh, gak bisa. Jalan aja. Ini, ayo. Ayo. Tengah sen. Ayo, sini. Aduh, miss. Rip aim, sorry. Kecepetan, cok. Gak punya timing. Ini loh. Berat banget nih palu. Wah, diledekin gua. Lu. Aduh, nggak tipis doang padahal. Mau ada lagi ya, bawa aja deh. Mari. Nih. Lah. Wah, itu six gua. Woi. Lah. Gua malunya kemana anjay? Blow on bat. Wih, six gua digantung anjir, iseng banget. Wah. Dilewe-lewe gua dipantatin, cok. Six. Kamu apa? Six itu cowok apa cewek sih? Cowok ya.
Ya, kasihan banget. Ya, dibatuk. No, sedih. Oh, udah bisa jalan. Terlalu dramatis. Gimana caranya? Pecahin kan? Gak ada palu. Oh, diangkat dua. Essex. Wah, beda gedung lagi nih. Apa nih? Wait, kaget gua. Serem. Asik. Kiu, kiu, kiu. Jatuh, anjir. Sabar, sabar, Six. Keren sih. Ada bisa gitunya, ada piano. Mana sih caranya? Gak bisa, anjay. Gak bisa naik gua. Oh, ini nih 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 nih. Wow. Aduh, kaget gua. Baru bisa manjat kah? Oh, oke. Weh, harus sinkron. Bantu, bantu. Ya. Dia ngapain sih? Kayak gua enggak ngeliat anjay. Ayo. Six. Gue gak ngeliat lagi tadi Six-nya ngapain anjir. Gue lagi bersih tegang. Lah. Gimana sih? Kocak lo. Beda ini nih, beda gedung nih. Six. Wih. Barbar juga lu, Six.
Yang main piano ya? Kita harus ke atas D6. Scene 6. Wah, perbedaan musiknya. Yang main piano samping, wah. Suara sama aja. Oh, lewat sana, lewat atas ini. Oh, sini. Thank you. Kita lihat ada apa di sebelah. Oh, bisa ditarik, cok. Oh, ini kali. Perlu dorong ini. Lah. Bocah barengan maksudnya. Lah, kok gampang. Kok ada suara deg-degan? Yah, gurunya udah di sini dong. How? Mana caranya gua ke sana? Gua harus muterin itu, berarti. Wih, serem amat dah. Wih, gue jadi nggak ngomong kalau main-main gini nih. Aduh, gimana gue cara naiknya, cok? Pasti gue ketahuan. Gak meninggoy-meninggoy dah. Ajiih, serem banget mukanya. Serem banget, so. Serem banget anjir. Wah. Ada faedah. Tai banget, sumpah.
Benci banget gua. Benci, 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 benci. Benci. Bagus banget buat thumbnail. Buat thumbnail. Sudah. Satu spoiler lagi aja ya, satu stage ini. Satu Seven. Kita udahan lagi. Kayak harus didorong gak sih? Dorong, dorong, dorong. Udah, cukup segini. Kasihan banget, coy. Si Six-nya kedinginan. Oke. Selamat ya, ih. Coba banget airnya. Ya, nggak ada, nggak kena. Ini serem banget kotanya, oi. Lihat tuh. Yang ini aja ada gambarnya tuh, mata sama mulut. Gimana nggak serem? Ih, bajunya Six. Six, bajunya Six. Eh, apa jangan-jangan ini tuh flashbacknya Six? Hah, jangan-jangan endingnya Mono meninggal. Wah, anjir. Gua nggak tahu sih. Gua nggak tahu sih. Udah lah, guys, kita akhiri dulu ya, guys. Itu berapa menit sih? 38. Kita akhiri dulu video kali ini. Thank you semuanya yang udah pada nonton sampai kita Mono bertemu dengan Six. Oke, kita bakal ngelanjutin progresnya lagi di video selanjutnya. Nah, kira-kira ada plot twist dari apa lagi nih? Aku masih bingung ini kenapa jubahnya Six ada di sini. Apakah ini tuh flashbacknya Six? Kalau misalkan ini flashbacknya Six yang di Little Nightmare 1, kemungkinan besar si Mono tuh bakalan meninggal. Ini masih asumsi gue sih sebenarnya. Gue belum tahu ini jalan ceritanya kemana. Oke, guys, thank you semuanya. Jangan lupa di like and comment and subscribe. Oke, semuanya, jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like yang banyak, oke? Jika ada saran-saran game yang seru lainnya, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini, oke? See you on next video. Bye-bye semuanya. Kita lanjutin Mono dan Six di video selanjutnya. Dah.